Libur panjang, kenaikan Isa Al-Masih dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di akhir pekan dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk berlibur. Tiket kereta api untuk tanggal 5 hingga 8 Mei telah diborong habis masyarakat. Long weekend libur, kenaikan Isa Al-Masih dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tanggal 5 hingga 8 Mei 2016 dimanfaatkan warga Jakarta untuk berlibur atau pulang kampung menggunakan kereta api. Untuk keberangkatan 4 dan 5 Mei, tingkat okupansinya mencapai 100%. Tiket kereta yang ludes terjual, Argo Anggrek malam tujuan Gambir Surabaya Pasar Turi, Gajayana tujuan Gambir Malang, Bima tujuan Gambir Malang, Taksaka pagi dan Taksaka malam dengan tujuan Gambir Yogyakarta. Untuk kereta keberangkatan stasiun Pasar Senen, tiket yang sudah ludes terjual diantaranya Matarmaja tujuan Pasar Senen Malang, Gaya Baru Malam tujuan Pasar Senen Surabaya, Progo tujuan Pasar Senen Lempuyangan, Bengawan tujuan Pasar Senen Surabaya Gubeng.